Taman Layak Anak diharapkan dapat mendukung peran taman aktif. Lulung merupakan wujud terbuka publik untuk memperindah wajah-wajah Kabupaten Sleman. Bagaimana Kabupaten Sleman menjadi ikon, yaitu di adanya Taman Lubuk ini. Kami mengharap Taman Lubuk ini menjadi untuk anak-anak maupun untuk lansia, menjadi kreativitas untuk berolahraga dan lain sebagainya. Sehingga dengan diselesaikannya untuk patung Bupati pertama Pemkota Ningrat dan juga tadi untuk paman di depan pembatas antara jalan nasional, dan ini kita mengharapkan nanti Sleman menjadi Sleman yang indah, cantik dengan adanya Kabupaten Layak Anak dengan adanya Taman Layak Anak ini. Saya mengharap Taman Layak ini menjadi untuk masyarakat monggo mau kalau untuk kreasi di lapangan dulu ini, di Taman Anak ini, supaya nanti bisa anak-anak kita menjadi anak-anak yang ceria. Setiap titik harus ada taman rekreasi anak-anak. Ini sekaligus kita menunjang tahun ini, yaitu bagaimana masyarakat adanya sport center. Sport center ini ada sampingnya adalah untuk layak anak dan juga lansia, supaya nanti harapan hidup yang tinggi, yaitu berolahraga dengan sekitarnya dan anak-anak bisa bermain. Samping layak anak ini, di samping lapangan ini ada food court. Food court ini adalah masyarakat sekitarnya. Kedepan masyarakat ini sudah bagus, tapi kita sempurnakan adanya tempat yang ada di lapangan dulu ini. Alhamdulillah, kalau dari yang dulu kan lebih menarik yang sekarang, terus kayaknya itu lebih rapi, lebih ini. Ini kan rencana mau main cari yang sepi, ternyata malah baru peresmian, nggak tahu. Itu tapi buat anak-anak, terus juga kalau jadi.